Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 WITA bersama saya Yumas Sukmetika. Pemirsa, Bandara Internasional Buleleng atau BIB di Bali Utara direncanakan akan dibangun mengapung di atas perairan pesisir desa Kubu Tambahan. Pembangunan bandara akan dilakukan dengan mereklamasi perairan seluas 1.400 hektar. Rencananya, bandara akan terdiri dari dua landasan pacu dengan jarak antara bibir pantai dan lokasi bandara mencapai 125 meter. Pembangunan bandara akan dilakukan dengan mereklamasi perairan seluas 1.400 hektar. Namun reklamasi dilakukan tidak dengan mengguruk pantai, melainkan dengan tiang beton. Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susilo Umbara berharap bandara internasional segera terwujud, yang dapat memperbaiki perekonomian Buleleng serta memperkecil kesenjangan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Pada dasarnya kami selaku anggota DPRD Kabupaten Buleleng, wakil daripada masyarakat Buleleng, sangat-sangat berharap bandara internasional yang ditunggu-tunggu ini dapat terwujud. Harapan masyarakat dari pantauan kami di tengah-tengah masyarakat adalah dengan adanya bandara ini mereka dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi mereka, kemudian memperkecil disparitas kesenjangan ekonomi antara Bali Utara dan Bali Selatan. Ketut Susilo Umbara menambahkan, tenaga kerja dipersiapkan lebih awal dengan melakukan pelatihan-pelatihan baik formal maupun informal. Komang Yuda, Bali TV. Pemirsa, nantikan kami di seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam Indonesia.